상 필입니다. 8 armada ya. Jadi besok langsung land perdana untuk Lubuk Basung Bandung Tasik. Lubuk Basung Bandung Tasik. Ya. Oh, berarti terobosan baru Tasik Malaya ya. Ya. Untuk harga tiket kalau boleh tahu Bang Tomi berapa? Ke Jakartanya 500, ke Bandung Bogor 550. 550 ya. Fasilitas-fasilitas yang didapatkan selain bantal, selimut, AC, toilet, ada yang lain-lainnya? Kemungkinan nanti ada snack atau tambahnya kuah. Berarti jalan mulai besok tanggal 15 sudah mulai land perdana ya? Sudah mulai perdana, sudah mulai besok. Itu yang dua ini langsung ditugaskan jalan satu piket atau satu jalan besok, satu piket dulu. Satu piket ya? Oke, terima kasih. Semoga sukses buat Epastar. Oke, Pak Jai. Bang Tommy ini nomor berapa, Bang? 0852-44-44-2185. Itu nomor yang resmi untuk Aten Solo ya? Jadi kalau di Jakarta, masuknya baru di dalam mana yang bisa masuk? Di seluruh terminal di Jakarta masuk. Nanti saya kasih kabar. Yang di Bogor bisa lah, berarti di mana-mana? Bisa ya? Oke, okay. Okay, siap. Terima kasih. Oke, Pak.
Keliling sama Bang Mario. Seperti biasa, ada istiadat di Terminal Bare Solo Bus Gio. Setiap yang baru kita coba test run dulu. Walaupun cuma sekeliling terminal. Kanan. Awak ke Solo hanya lepaskan. Awak tiba-tiba jurang. Dan Om siapa Om? Mario. Mario. Ya. Mario Tekno atau Mario apa nih Om? Mario Vargas. Asli Palembang, Sumbar atau mana? Saya dari Bandung. Wih, di Bandung. Iya, Damang ya. Main-main Pak Kapanyo. Jadi ini pengalaman pertama di Epastar atau pengalaman pertama ke Sumbar atau udah sering Om? Ke Sumbar kedua kali. Dua kali ya, ya. Jadi sedikit banyaknya Om Mario sudah tahu bagaimana jalur Sumbar ya. Jadi rencana besok yang lane perdana apa langsung gaspol besok sendiri atau masih piket besok? Masih kayaknya nanti malam masih perpal baru besok berangkat hari tanggal 15 tahap pertama. Ya biasanya driver kan nunggu siap gerak aja kan, siap bos siap gerak gitu ya. Siap dari bos. Tapi tadi saya tanyakan jalur mereka kan via City Jauh nanti ya. Jadi untuk sementara Bukit Tinggi kan belum. Jadi yang pernah coba City Jauh, turunan City Jauh sudah pernah coba? Baru sekali itu. Baru ya? Iya. Jadi bisa ngelesen nanti ya? Mudah-mudahan bisa lancar kan. Dan inilah suasana di Terminal Bare Solo ini. Dan biasanya rame, ini karena kaget aja tadi perhitungan anak-anak teman-teman Bismania ya, kemungkinan masuknya sore atau maghrib tadi kan. Karena jam 6 pagi dilihat tadi di Bayungjir. Iya. Jam 9 atau jam berapa di Bungo tadi kan. Apa orang itu telah posting atau apa enggak tahu, tiba-tiba ada muncul. Di Omega aja kita kelamaan tadi. Oh, gitu ya. Di Omega itu hampir 1 jam lah lebih. Berarti sampai Omega jam berapa tadi? Sekitar jam berapa tadi? Jam 7-an itu dia. Jam berapa dan lupa saya juga. Pas bos mau mandi aja makanya agak-agak lama ya. Jadi Om Mario batangannya ini nih, yang belakang. Oh, yang belakang ya. Memang ini tugas berarti yang tanah datar tadi ya. Iya. Tanah datar ya. Tanah datar itu Batu Sangkar tuh. Kota budaya atau kenal ini. Iya. Saya lagi. Ya, yuk. Mas Magi asik ngobrol. Masih lajang atau apa nih, Om? Udah ada istri. Udah ada istri, Om ya. Jadi kalau mungkinnya bismania. Bismania ini mau apa? Mau pantengin Om ada Facebook-nya atau Instagram-nya atau apanya, Om? Instagramnya saya Mario Live 932. Mario Live 932. Live terus ya. 932 ya. Facebook punya Om? Facebooknya juga sama, Mario Live juga namanya. Berarti sering secara langsung ya. Iya. Dan di depan kita lihat sudah masuk armada NPM di jam berapa ini? Murai. 15.40 sudah masuk Murai. Dan tadi bareng sama dia nih. Jogja. Tadi? Iya. Oh, mungkin mereka isi bensin kali ya. Isi minyak ya. Isi solar dulu dia di depan Omega. Baru makan. Oh, gitu. Iya. Cuman duluan kami masuk situ Omeganya. Terus sama. Terus. Jadi duet nanti sama tandemnya siapa nanti? Pak Buntaran. Siapa namanya? Pak Buntaran. Buntaran ya. Iya. Besok yang jomblo kas yang ini yang seatnya satu-satu ya. Nanti lihat aja tulisannya tanah datar ada tulisannya Mantia, nah itu mobil kami. Oh, nanti kamu dikasih Mantia nanti. Iya. Wah, mantap tuh Om. Di mana dikasihnya Mantia nanti Om, di bawah sini ya, atau di bawah ini nama ekonomi nanti. Oh, Mantia ya. Tanah datar Mantia. Jadi kita lebih gampang mengenali, oh Mantia itu Om Mario. Iya. Dulu waktu zamannya di Biang Lala itu tulisannya Pak kan orang awak. Iya. Nah, tulisannya Mantia lah, masih ingat lah sampai sekarang kan. Satu pesan saya sih Om ya. Sedikit masukan, bukan maksudnya ngajarin Om. Kalau misalnya lihat yang pinggir-pinggir jalan, pegang kamera atau apa, kasih dim sama klakson aja Om. Iya, siap. Karena mereka ada yang malu-malu ada apa gitu kan. Nah, itu promosi Om. Ada
Terima kasih banyak Om Mario, iya, sukses sama-sama buat Om Mario dan betah di Ranah Minang. Siap. Oke. Dari ah, wah.